Jadi di dalam bulan Rajab ini berlaku beberapa perkara. Di antaranya di dalam bulan Rajab juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam daripada bulan Rajab, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya pada tengah malam, pergi ke masjid memantau dan juga memerhatikan bagaimana keadaan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Apakah mereka ini bermain-main di bulan Rajab? Adakah mereka ini bersungguh-sungguh mengerjakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Rajab? Jadi ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melihat ramai sahabat berada di dalam masjid. Mereka itu menghidupkan malam-malam mereka dengan pelbagai amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di sudut satu masjid terdapat Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sedang sembahyang. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat pula Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu juga berada di satu sudut masjid sedang mengerjakan sembahyang. Demikianlah dengan sahabat-sahabat yang lain. Mereka masing-masing sibuk dengan ibadah, masing-masing sibuk dengan mengerjakan ibadat menghidupkan malam pada malam Rajab ini. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada satu sudut di dalam masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sedang mengerjakan sembahyang. Maka Nabi kita perhatikan, Nabi kita tak ada telinga mendengar apa yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar di dalam sembahyangnya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan satu ayat Al-Quran, yaitu ayat yang berbunyi Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bila mana sampai kepada ayat itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhenti dan menangis di dalam sembahyang. Kan bahasa kajar teriak, dia panggil teriak di dalam sembahyang, bukan qiyau. Kalau qiyau ni sorab sah gitu batai sembahyang, ini menangis dengan tidak ada suara, keluar air matanya sehingga membasahi pipinya, membasahi janggutnya. Dan bukan setakat membasahi janggut, tetapi air itu menitik di atas tikar sehingga basah tikar. Menangis sungguh-sungguh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Esoknya, keesokan paginya, bila masuk waktu subuh, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid untuk sembahyang jamaah subuh bersama dengan para sahabatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam.
Bila selesai daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi salam yang pertama dan juga salam yang kedua, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terus memaling mukanya, dadanya menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana apa? Kerana Sayyidina Abu Bakar itu ketika Nabi kita menjadi imam, ia adalah orang yang belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia terus memaling kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abu Bakrin, ma yubkika indama qara'at al-ayata inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Wahai Abu Bakar, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Apa sesuatu yang menyebabkan engkau menangis? Ma yubkika ayu sababin, apakah sebab yang menyebabkan engkau menangis ketika mana engkau membaca ayat inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah? Yang maksudnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu membeli jiwa-jiwa orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala itu membeli harta-harta orang yang beriman, dibayarnya dengan harga syurga. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu paham bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Kata dia baca ayat itu, dan ketika sampai pada ayat itu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar menangis. Macam mana Rasulullah boleh tahu? Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malamnya tak tidur, tetapi Rasulullah pergi pantau keadaan para sahabatnya. Peristiwa ini tuan-tuan berlaku pada bulan Rejab, bulan ini. Baik, apakah jawapan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dia membeli jiwa-jiwa orang yang beriman, yaitu harta-harta orang yang beriman, dengan dibayarkan syurga. Harganya syurga, nilainya adalah syurga. Aku menangis, saya menangis kerana saya takut, kerana saya bimbang kalau-kalau jiwa saya ini tidak dibeli oleh Allah. Saya menangis, saya sedih kalau-kalau jiwa saya ini tidak dibeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jiwaku ini tidak dibeli oleh Allah, berarti bukan syurga tempatku, akan tetapi sebaliknya, itulah nerakalah tempat aku." Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, apa yang saya nak kongsikan, nak sharekan dengan tuan-tuan puan-puan sebagai nasihat buat diri saya sendiri dan juga tuan-tuan puan-puan sekalian, iaitu hendaklah kita ambil berat dan kita tanya diri kita sendiri, jiwa aku ini adakah termasuk di dalam jiwa yang dibeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Kerana jiwa itu ada tiga kategori ataupun tiga bahagian. Yang pertama, jiwa yang tidak boleh dijual beli. Jiwa yang tidak boleh dijual beli.
jiwa yang tidak boleh dijual beli ialah jiwa yang sangat tinggi nilainya dan harganya sehingga tidak boleh dijual beli. Iaitulah jiwa anbiya, rusul alaihimussalatu wassalam. Jiwa para nabi, jiwa para rasul alaihimussalatu wassalam, jiwa mereka terlalu mahal, sangat tinggi harganya sehingga tidak boleh dijual beli kerana harganya terlalu mahal. Jiwa para nabi dan juga para rasul. Kalau begitu, kalau semua jiwa para anbiya dan rasul alaihi salatu wasallam itu jiwa yang mahal di sisi Allah, maka bagaimana dengan jiwa nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah, tak ada tandingan harganya dan tidak ada tandingan nilainya. Terlalu tinggi, terlalu mahal jiwanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia bagi jiwa yang tidak dibeli langsung. Dengan makna jiwa yang tidak ada harga satu sen pun, setengah sen pun, setengah duit pun, tak ada nilai, tidak ada harga. Jiwa ini sikit pun tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ini sedikit pun tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah jiwa orang-orang kafir. Jiwa orang-orang kafir sedikit pun tidak ada harga dan juga tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun jiwa yang ada harga di sisi Allah ialah jiwa al-mu'minin, jiwa orang-orang yang beriman. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut innallaha ashtara minal mu'minin. Allah Taala membeli daripada orang yang beriman itu anfusahum, jiwa-jiwa mereka. Allah beli jiwa orang beriman ini. Tuhan beli dengan bayarannya, harganya ialah syurga. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat sekalian, kalau Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu dipanggil ahadul asyarah al-mubasyirina bil jannah, salah seorang daripada 10 orang sahabat yang Nabi kita jamin syurga. Nabi kita kata Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah, Aliun fil jannah. 10 orang kesemuanya yang Nabi kita sebut. Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, Sayyidina Osman dalam syurga, Ali dalam syurga dan sahabat-sahabat yang lain lagi. Maka Sayyidina Abu Bakar itu disebut ahadul asyara al-mubasyirina bil jannah, salah seorang daripada 10 orang sahabat yang diberi berita gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini terjamin, dijamin di dalam syurga. Kalau Sayyidina Abu Bakar begitu tapi dia sendiri tak confident, kata saya takut wahai Rasulullah, takut jiwa saya ini tidak dibeli oleh Allah. Apabila jiwa saya tidak dibeli oleh Allah, maka tempat saya bukan dalam syurga tetapi dalam neraka. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat sekalian, kita rasa confident tak jiwa kita ini dibeli oleh Allah? Allahu Akbar. Kalau nak bagi dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satunya kita hidupkanlah malam-malam berjam sehingga kepada Syaban, seterusnya Ramadan. Sebab itu kita sama-sama berdoa, Allahumma balligh, Allahumma barik fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan.
sampaikan minta Allah Ta'ala berkatkan keberkahan di dalam bulan Rajab, bulan Syaban, seterusnya sampaikan kita ini dan kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan penghujung daripada bulan Ramadan itu kita mendapat dipanggil pemerdekaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sudah maklum, awal Ramadan itu rahman, pertengahan Ramadan itu keampunan, dan juga kesudahannya adalah dipanggil pembebasan, kemerdekaan daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan.